kapan sih layanan bike sharing ini beroperasi, Pak? Ya, di Monas kita uji coba mulai tanggal 27 bulan ini, bulan Juli. Ya. Hari Jumat. Tujuannya diadakan layanan bike sharing ini apa sih, Pak? Ya, tujuannya kita ingin mengenalkan bike sharing ini ke anggota masyarakat supaya mereka terbiasa menggunakan transportasi sepeda. Terutama nantinya kalau kita akan uji coba di luar Monas juga, supaya mereka terbiasa menggunakan sepeda ini untuk first and last mile dari sarana ke angkutan publik. Ya. Terus kalau boleh tahu, Pak, bike sharing ini mulai beroperasi dari jam berapa sampai jam berapa? Kita ngikuti dari jam operasional Monas, juga. Kalau nggak salah, dari jam 10 pagi sampai 10 malam ya. 10 pagi sampai 10 malam. Kecuali yang itu ya, hari Sabtu Minggu ya. Sabtu. Soalnya pagi udah dibuka untuk car free day juga hari Minggu. Jadi Sabtu Minggu lebih pagi berarti? Lebih pagi ya. Sabtu Minggunya ya. Oh, Minggunya. Car free day ya. Terus cara menggunakan aplikasinya gimana sih, Pak? Ya, jadi cukup download aplikasi. Kemudian setelah download aplikasi, lengkapi data yang ada. Kemudian temukan sepedanya. Tekan tanda hijau yang untuk buka scanner QR Code. Terus arahkan scannernya ke QR Code yang ada. Ya, terus kemudian kuncinya akan terbuka. Nah, setelah dipakai, parkirkan aja. Kita ada tempat parkir di Monas. Harapannya yang memakai sepeda ini akan memarkir tempat parkir yang sudah kita sediakan. Kemudian dikunci kembali. Tekan ini kunci aja. Oh, berarti sudah selesai itu? Iya, sudah selesai. Ya. Nah, kalau untuk jumlah atau unit sepeda yang disediakan berapa? Saat ini ada 100 Monas. 100? Ya, kurang lebih 100. Include yang tadi Bapak bilang sama sepeda listrik. Oh iya, itu ada dua ya, itu di luar itu. Sepeda listrik juga ada. Terus pengunjung ini dapat menggunakan sepeda ini buat jalan-jalan di sini berapa lama sih? Sekuatnya. Oh, sekuatnya. Karena gratis ya. Oh gitu. Gak ada batasan waktu. Gak ada batasan.